في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس. Relawan As-Sunnah Peduli melaksanakan aksi solidaritas dengan menelusuri area terdampak secara langsung. Terlihat rumah-rumah warga rusak parah tidak tersisa. Secara sigap, As-Sunnah Peduli secara bertahap datang menuju lokasi bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Berdasarkan perolehan informasi di lokasi, setidaknya ada sebanyak 334 korban jiwa dan 8 orang dilaporkan hilang. Dan saat ini As-Sunnah Peduli berada pada desa, tepatnya di Desa Cabulakan, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kan ada setiap hari Senin kan suka diadain madrasah pengajian, itu kan ibu-ibu doang. Pas kejadian lagi ada pengajian di bawah itu, jadi ketimbun reruntuhan, ketimbun coran kayak gitu. Santrinya? Ibu-ibu di sini, jamaah di sini gitu kan, yang sudah suka mengadain pengajian setiap hari Senin gitu kan. Yang tertolong itu 5 orang, yang ketimbun itu sekitar berapa, 4 orang atau berapa ya? Kan 12 orang di... Iya, 12 orang dalamnya itu. Termasuk apa kiainya? Iya, kiainya. Meninggal? Meninggal, Pak. Dengan angka korban jiwa tertinggi, kawasan ini dijadikan prioritas penyaluran bantuan kemanusiaan. Tim As-Sunnah Peduli menyalurkan bantuan dari kaum muslimin berupa paket sembako terdiri dari beras, minyak, kornet, gula, dan mie instan. Kami dari tim As-Sunnah Peduli melaporkan tentang progres pembagian sembako yang insya Allah Ta'ala akan kami bagikan ke 900 kepala keluarga yang ada di sini, Alhamdulillah. Dan di mana di desa ini merupakan desa yang paling banyak mengalami korban jiwa ketika gempa. Yaitu lebih kurang ada 93 warga yang menjadi korban gempa, termasuk juga seorang kiai yang sedang memberikan ceramahnya di sebuah musolanya. Oleh karena itu kami menghimbau kepada seluruh kaum muslimin, mari kita bahu-membahu, tolong-menolong sesama untuk meringankan beban saudara kita yang sekarang ini terkena musibah gempa. Dengan bantuan sosial ini, diharapkan kebutuhan dasar masyarakat di lokasi terdampak gempa bumi dapat terpenuhi dan mengurangi beban yang dihadapi masyarakat. Saya mewakili sebagai masyarakat yang kena gempa di Cianjur, terima kasih banyak atas bantuannya untuk jamaah As-Sunnah yang ada di Lombok, merasa terbantu atas bantuannya ini semua. Semoga semua kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disehatkan, dipanjangkan umurnya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan langkah kita semua diberikan keikhlasan dan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tim Media As-Sunnah TV melaporkan.